Bye. Mana enggak kelihatan tangannya tunjukin. WhatsApp gua sih mana ya? Ketemu gua lagi Peter Sanjaya di sini di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne. Di kehidupan kali ini gua lagi ada di Mackenzie Flat, tapi sayangnya sungainya kering. Ini harusnya airnya di sini. Kalau lu lihat di video gua pertualangan di Lair the Duck yang tentang Graham's Dam, itu ada satu scene dimana di sungainya ini airnya banyak banget masih ngalir. Gua nggak tahu ini kenapa sungainya bisa kering. Awalnya rencananya mau main air, tapi sayangnya airnya kering, jadi mau nggak mau kita cuma explore gunung-gunungnya aja atau sekitar sini lah. Kayak apa pertualangan kita hari ini? Stay tune di video gua. Untuk pertama kalinya guys, gue menginjakan kaki di sungai Lair the Duck. Di ujung sana ternyata ada kelihatan ada airnya tuh. Emang posisinya di sana lebih dalam, jadi pasti airnya lebih banyak ketimbang yang di sungai ini. Oke guys, kita sekarang ada di pinggir tebing. Takut nggak Yok? Enggak. Oke, paling takut. Enggak, tapi nggak takut. Segini masih oke. Di atas tinggi banget ya? Iya. Kita rencananya mau ke situ. Let's see, kita berani apa enggak? Oke guys, gua rasa cukup sekian dulu sharing gua hari ini di Lair the Duck River di Mackenzie Flat Picnic Area. Ini kebetulan sungainya lagi kering, jadi makanya bisa ditelusuri bareng sama anak-anak. Buat anak-anak ini cukup aman, tapi kurang menantang buat orang dewasa kayak gua. Gua rasa cukup sekian ya sharing pengalaman jalan-jalan kali ini. Gua Peter Sanjaya, selamat bertamas ya. Sampai jumpa. Bye-bye.